Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghendaki sejumlah sarjana kelautan terbaik bekerja di kementeriannya. Tidak hanya itu, ia juga meminta 50 lulusan terbaik di beberapa universitas negeri di Indonesia direkrut dalam kementeriannya. Permintaan Menteri Susi itu bertujuan memajukan kualitas SDM di kementerian yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, Susi juga telah berkoordinasi dengan Menpan untuk merekrut mahasiswa lulusan terbaik pada universitas negeri di Indonesia untuk menjadi pegawai negeri sipil di kementerian yang dipimpinnya. 5 orang lulusan terbaik dari masing-masing universitas akan bekerja di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Oh ya, tadi seperti misalnya saya minta bantuan 100 sarjana yang the best untuk diakses gitu. Kita juga sekarang mau mencari fresh graduate dari universitas 5 terbaik, sudah dikasih izin sama Menpan untuk recruiting.